Tapi kalau kita dapat jaga, tidak bergaul lelaki perempuan, kita dapat jaga, tidak kita menyakiti orang lain, keadaan keselamatan untuk kita kucuk, masih lekanlah, tak apa. Tapi ada orang itu susah, Ustaz. Sebenarnya ini semua rezeki masing-masing. Ada orang lepas tawaf, dia semayang hajat, dia minta kepada Allah Ta'ala, dapatlah kucuk hajat Ustaz, Allah pun kabulkan. Dia pergi senang saja, macam terbuka jalan. Orang ramai, tapi macam terbuka jalan sekejap, truk dia pun dapat. Alhamdulillah. Ada orang dia bergelut. Dah sampai sikit lagi kena tolak. Lampau ke luar. Allah SWT. Aku tadi kau buka sikit lagi dah dapat, tapi tak dapat dia. Ada rezeki lah sebenarnya. Ini semua bahagian masing-masing. Jangan kita rasa sedih. Allah Ustaz, saya pergi haji ini, tak dapat kucuk hajar semua orang. Apa pula kena mengenai hajar seorang yang haji? Haji cukup rukun, cukup syarat, sah. Tak adalah mengatakan mesti kucuk hajar Aswan. Begitu juga umrah. Tapi dengan kita melambai dengan niat dan kasar kita, sama lah dapat pahala seperti kita kucuk hajar Aswan. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan dia. Baiklah, sekarang kita pun dah alhamdulillah dapat kucuk hajar Aswan ya. Kalau diizinkan Allah, apakah hikmah yang kita dapat kucuk hajar Aswan ni tuan-tuan? Mari kita lihat pada dialog Syekh Syikri rahmatullah alaih, yang di mana beliau bertanya pada muridnya, adakah kamu letakkan tangan ke atas batu hitam dan menciumnya? Kata muridnya, ya, saya lakukan. Maka gurunya tanya lagi. Syekh pun menjadi pucat dan takut sekali sehingga satu jeritan keluar daripadanya dan dia berkata, celakalah kamu. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa meletakkan tangannya ke atas batu hitam, seumpama dia sebenar-benarnya berjabat tangan dengan Allah, akan terselamat daripada segala-galanya. Adakah kamu berasa sesuatu daripada keselamatan itu? Kata murid ini, tidak, tak rasa apa-apa pun. Kata murid, kalau macam tu, kamu belum lagi menyentuh batu hitam tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menyentuh batu hitam tu ialah fizikal kita, kulit kita sentuh, bibir kita, kulit kita yang kucuk dia. Tapi sudahkah sampai kita kucuk kepada hati kita mengkucuknya, rohani kita mengkucuknya? Ustaz ni cakap macam mana pula ni? Inilah kata Syekh ini. Sebab Syekh ini rahimahullah ta'ala ni seorang wali Allah tuan-tuan. Dia mengkupaskan setiap satu perbuatan ibadat kita. Dalam kupasan ini, dia telah mengambil satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Hajarul Aswad yaminullahu fil ard. Hajar Aswad ialah tangan kanan Allah di bumi. Maha suci Allah daripada pertanyaan. Allah tidak seumpama kita. Laisa kamitsli syai. Allah tak seumpama sesuatu. Tapi ini nak menggambarkan kedudukan, kemuliaannya, kehebatannya, keagungannya batu Hajar Aswad itu. Sehingga kan pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu masa dia pergi nak kucuk Hajar Aswad, dia pun berkata pada Hajar Aswad bahawa aku tahu kau patu, kau tak beri manfaat dan kau tidak beri mudarat. Kalau tidak aku lihat Rasulullah SAW kucukmu, aku pun tak akan kucukmu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebelah kanan, dia kata kepada Amir Mukminin, bahkan Hajar Aswad memberi manfaat dan memberi mudarat. Sayyidina Umar pun terkejut, bagaimana wahai Ali? Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa semua janji anak Adam pada hari al-yauma aku, pada hari ya Allah Taala berfirman alastu bi rabbikum, iaitu pada hari semua kita keluar dalam bentuk roh. Allah Ta'ala bertanya, adakah aku Tuhan kamu? Semua kita jawab, jawapan kita ni, janji kita ni telah dimasukkan dalam Hajar Aswad. Dan pada masa kita datang pergi mengerjakan tawaf, haji atau umrah, Hajar Aswad akan melihat orang ini tunaikan janji, orang ini tunaikan janji. Yang mana tak datang, orang ini tidak tunaikan janji, orang tidak tunaikan janji. Jadi besok akan Allah berikan dia dua bibir dan dia boleh berkata-kata untuk menyaksikan siapakah dia yang telah datang tunaikan janjinya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, Hajar Aswad adalah rahsia, dia berrahsia-rahsia Allah. Jadi kalau bila kita menyentuhnya, kita akan mendapatkan rasa keamanan, kesyahduan, kelazatan, ketenangan, ketambahan iman kita kepada Allah Ta'ala.
Tapi kalau sekiranya kita sentuh, kita kucuk, kita kado-kado semua dengan kita marah-marah orang, apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Maka dengan sebab tu lah sini, bukan pentingnya bibir kita atau tangan kita, kulit kita sentuh dia, tapi biarlah hati kita, roh kita yang menyentuh ajaran suara. Itulah yang terlalu penting. Baiklah, hukum ataupun kita katakan sunat yang kelima, istilah rukun yamani. Apa tu rukun yamani, tuan-tuan dan puan-puan? Rukun yamani ialah rukun atau tembok yang ada di sebelum daripada Hajarul Aswad. Jadi ini Hajarul Aswad, ini rukun yamani. Rukun dari segi bahasa Arab tu maknanya corner, penjuru. Jadi Kaabahnya ada empat penjuru. Penjuru Hajar Aswad, penjuru Rukun Yamani, kemudian di sebelah kanan ini penjuru Iraqi, Iraq kerana dia menghadap negeri Iraq, dan kemudian penjuru Syam kerana dia menghadap negeri Syam, Syam itu Syria. Jadi Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, dia menghadap ke negeri Yaman. Yaman itu selatan Mekah, sebab itu namanya Yamani. Jadi di dalam tembok Kaabah ni hanya dua saja penjuru yang original daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Original pada zaman Nabi Ibrahim ialah Nabi Ibrahim dibangunkan Kaabah setelah runtuh dan kerana makan masa. Maka bila dibangunkan, asas dia, foundation dia tu kekal dua foundation, yang Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kenapa ustaz yang lagi dua tu bukan asli ke? Sebab asalnya Kaabah, kalau kita ingat pada pelajaran lepas, dia adalah panjang sampai Hijr Ismail. Tetapi bila zaman orang-orang Quraisy, Kaabah setengah roboh, bila dia nak bawa balik duit tak ada, correction hanya wang halal, semua haram tak mau. Jadi dapatlah buat Kaabah macam empat segi. Jadi rukun Iraqi, rukun Iraqi dengan Syami ini adalah baru. Asalnya dari panjang lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah hanya pada dua rukun ini saja, hanya pada dua corner ini saja, rukun Hajar Aswad kita istilah, tak dapat istilah, kita lambat. Begitulah juga kepada rukun Yamani. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, rukun Yamani ni, kalau tuan-tuan pergi dekat-dekat, dia ada batu, macam ada batu yang menempel atas dia. Itu batu menempel tu, itu daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi dua batu ini, batu yang menempel ini dan juga Hajar Aswad ini adalah original daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, sunatnya bila kita sampai ke Rukun Yamani, kita istilah Rukun Yamani. Macam mana istilahnya? Kita sapu dia. Sapu dia, kemudian kita kucuk tapak tangan kita. Tidak disunatkan kita kucuk tembok dia, tidak. Tidak disunatkan. Berbeza dengan Hajar Aswad, kita kucuk Hajar Aswad. Tapi kalau Rukun Yamani, tidak sunat kita kucuk, cuma kita sapu, kita kucuk tapak tangan. Kalau tak dapat sapu dia, sambil kita berlalu, kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ustaz kita nak kucuk tapak tangan? Jawapannya tidak. Sebab tak kita sentuh dia, jadi kita tidak kucuk tapak tangan kita bila kita lambai dia. Cuma setengah ulama mengatakan masih sunat macam Hajar Aswad. Itulah dia tuan-tuan dan perempuannya. Sunat yang kelima, istilah rukun Yamani ini, ada sebagai riwayat kecil mengatakan bahawa dia juga adalah batu syurga. Bahkan setengah ulama lagi mendatangkan riwayat bahawa batu syurga itu di depan Kaabah itu ada tiga. Ada tiga apa lagi? Iaitu setelah daripada rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, maka batu yang ada di bekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang dinamakan dia Maqam Ibrahim pun juga adalah batu syurga. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, bahawa berkatnya batu syurga ini sampai disunatkan kita sepayang di belakang Maqam Ibrahim. Apabila tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf sehingga kami riwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, apabila sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilah Hajar Aswad, kemudian mengucuknya, dan istilah rukun Yamani, kemudian mengucuk tangannya. Nampak Nabi mengucuk tangannya bila melakukan istilah pada rukun Yamani. Dan dengan itu masuklah itu sunat tawaf yang keenam. Wallahu